Gue liat keren juga ini. Ini mobilnya sih style gue banget. Nah itu modusnya biasa aja. Masa sih keren? Keren. Ini mau kasih lihat yang keren. Boleh? Tuh, ini baru beda. Ih, norak banget. Enggak lah, kita punya mobil mesti beda dari yang lain. Tapi ini keren, bro. Gue punya tuh ya, simple, elegan. Ya ini sih bagus, bukannya kurang. Cuma kalau menurut gue sih, ini lebih beda lah. Jadi kalau orang lihat, ini mobil dia nih, gitu, ketahuan. Tapi kan kita mau bikinnya buat harian nih. Nah, ya udah kita bahas aja speknya sekalian. Boleh. Ayo. Nah, ini bumpernya ini pakai Smithy Build nih. Smithy Build XRC. Dia itu udah stabil. Dan bull bar-nya juga udah built-in 71. Udah pakai sih ya. Lebih sangar, pasti kan bumper ini lebih sangar. Itu fendernya apa tuh? Ini fendernya pakai DV8. Jadi ya, biar satu konsep, kita ganti grillnya juga. Pakai fendernya yang tipis, inner fendernya pakai DV8, bumpernya pakai Smithy Build Amerika. Tapi kok buat harian mah serem banget, bro. Mendingan kayak gue punya. Pakai Mopar Anniversary itu udah paling simpel, elegan, cakep. Fendernya masih yang standar, klasik. Iya sih, ini bumper sih juga paling banyak orang cari sih kayaknya ini ya. Betul. Dan dia punya bumper ini anniversary ini bisa dibikin stabil juga nih. Bisa, dicabut aja kanan kiri. Cuma ya itu dia yang saya bilang, bukannya jelek, cuma konsepnya kurang. Nah, untuk kaki-kaki, nah ini yang abu-abu pakai rivet berapa? Nah ini pakai rivetnya 2,5 in, merek Traflex dengan shock Falcon Piggyback 3.3. Oh, mirip. Kita rivetnya sama, cuma sih bedanya kalau yang saya punya nih 3,5 in. Lebih tinggi dong. Lebih tinggi kita pakai. Kita shocknya kita pakai King Shock. Kalau yang ini, gitu. Nah bro, tapi gua tetap lebih suka Falcon Traflex nih buat shock. Soalnya setelannya lebih gampang dibanding King. Yang bener? Iya, nih kita kebetulan masih ada barangnya. Kita bandingin aja langsung. Ayo, kita coba ngetek. Nah, yang tadi ini yang buat di mobil yang hijau nih. Ya, yang King kan. King Shock. Ini juga ada. Ini juga bisa di-style, bro. Iya, betul. Betul, bisa di-style. Tapi kan setelannya cuma dua nih, empuknya. Oh, nah, emang gimana kalau Falcon? Setelannya tuh lebih banyak. Oh, lebih akurat maksudnya? Iya, betul. Pertama, dia settingnya sendiri ada tiga. Empuk, medium, sama yang keras ya, kan? Nah, yang di mediumnya, dia masih bisa di-style lagi. Oh, yang ini nih, kecilnya nih? Iya, betul. Jadi, oh, iya gampang sih ya. Iya gampang. Lebih presisi juga. Sama Falcon nggak ada selang-selang hostnya ya. Udah piggyback ya. Piggyback. Dan ini harganya cuma setengahnya King. Nah itu tuh yang jadi salah satu bahan pertimbangan tuh. Asli Amerika, pionir juga sudah jadi authorized dealer Terraflex dengan harga setengahnya King. Setengahnya. Untuk kualitas? Bagus. Semuanya aman. Aman. Boleh dicoba bro. Oh iya. Terus tadi ini nih. Bumper yang dipakai di mobil abu nih. Oh, Mopar Anniversary Amerika. Ah, yang asli nih, kalau yang asli dia ada fog lampnya ya. Betul. Kalau yang China dia biasa nggak dapat. Nggak ada. Ya. Terus warnanya juga lebih cerah, dia merahnya merah. Oh, ini ada AEV juga ya. Banyak pilihan sih ya kalau bumper ya. Betul. Makanya. Cuma tetap kalau gue bilang mobil hijau bumpernya lebih keren. Masa sih. Nah bro, kalau di mobil yang ini, gue sih pakai knalpotnya Ingen nih. Nah, kalau itu kita paham. Oh, sama Ingen. Sama-sama Amerika, suaranya bagus, harganya terjangkau. Tapi kita di Pioneer sebenarnya nggak cuma Ingen kan? Banyak. Kita ada Borla Tak, ada Magna Flow yang full. Jadi ya kembali lagi sih, ya gimana kalau mau cari lebih ke performance, bisa yang full Magna Flow. Kalau yang brand terkenal ya orang pasti tahu Borla lah. Iya, tapi gitu. Balik lagi selera. Iya, kalau Ingen sih worth it lah. Worth it harganya juga. Mereka pakai
exhaust engine ya bro ya. Air intake-nya berarti juga pakai engine ini ya. Oh, itu harus dong. Soalnya kan engine itu yang pertama tuh mesin WC. Dan yang kedua itu engine itu tuh yang pertama kali dia tuh bikin intake knalpot tuh sampai di dyno proven. Oh, mereka yang pertama berarti. Iya, yes, jadi bukan cuma nyontek di plat merek lain, benar-benar dia desain, dia bikin produksi dan di dyno ada semua. Berarti udah terpercaya sekali ya. Yes. Lampu nih bro. Nah ini kan gue pakai bahan desain ini, sama Squadron. Ini juga sama, kita sepaham nih. Udah, sama nih. Udah ya, the best lah. Cuma ya kalau saya sih pakai yang mikanya clear. Oh, kalau aku pakai yang Ember. Ya mikanya Ember. Ya ini sih emang kalau buat hujan atau itu lebih enak ya. Hujan pasti, atau kabut. Cuma kan sih tampilannya sendiri udah oke banget nih. Oke, okay. Cuma kan kalau dilihat-lihat ada yang kuning nonjol kayaknya gimana gitu. Iya, betul. Nah, kalau saya juga pakai lampu bahan desain di ngebel yang 50 inch. Yang itu? Nah, yang ini nih. Nah, jadi kalau udah siap ke hutan, kalau kita udah siap lah mobil kita. Udah siap adventure juga ya. Iya, kita udah. Cuma terbatas dalam kota aja nih bro berarti. Iya, jadi buat dalam kota tampilannya juga one and only. Tapi pas nih ya, berarti customer kita dua-duanya pakai lampu bahan desain. Karena bahan desain ini lampu yang kuat, bahkan ditembak pun nggak rusak. Nah, ini itu bahan desain tuh ya. Dia buat ngetesnya aja sampai ditembak nih. Terus diseret, dilindes, pukul-pukul, dibanting. Sampai se-ekstrim nyala lampunya. Sampai ekstrim gitu, bro. Iya, itu lampunya bener-bener masih nyala. Paling cuma ya, kalau cuma kauking gasingnya bener-bener wajar ya. Iya, berarti kuat cuma banget sih, ya. Gila tuh lampu. Kalau mau diajak buat jalan-jalan ke hutan juga udah siap, udah 3,5 inch, pakai bannya udah BFG MT gitu kan. Lebih fleksibel. Oh, yes. Kalau aku sih masih AT ya. AT ya buat main-main becek-becek aja lah. Iya, dalam kota nyaman bro. Plus minus lah. Nah, ini yang kita bahas ya tadi ya. Aku sih pakainya yang AT ini, kembangnya lebih rapet, dia buat harian lebih bagus, lebih gigit. Itu jalan aspal. Ya, kalau ini kan all terrain ya, bisa untuk semua medan. Cuma tetap kalau kita buat lumpur, batu, pasir, tetap kalau T masih the best. Dia udah kembangannya udah untuk ban pacul sih, BFG sih udah top lah. Dan lebih keren juga sih. Iya, tampilannya kan kita cari yang keren. Iya, tapi gue yakin gue menang dari lu bro. Velg gue Hutchinson. Velg Sultan itu. Velg Sultan. Iya, harga iya. Harga juga gak bohong, bro. Udah bedlock ya. Iya, iya. Kalau ya belum pakai bedlock. Cuma dia ada satu. Nah, udah pakai big break Delta Terraflex. Itu remnya ya? Iya dong. Lu bantingnya itu mesti kamu safety tetap number 1. Iya, yang ini belum. Standar. Jadi mungkin kalau customer lu nih ya, kalau gua lihat nih. Gua dalam kota aja tuh, dong. Iya. Gitu-gitu. Kalau customer gua tuh masih mikir, diajak main, nggak bikin malu lah. Iya. Berarti perlu pakai big brake juga ya? Iya, big brake-nya mesti dari Terraflex. Berarti bro, Jeep kita sih sebenarnya sama-sama keren ya, udah sama-sama di lift kit. Ya, sebenarnya dua-duanya yang saya bilang bagus. Cuma kalau gue punya sih, wah, lebih one and only. Apalagi nih? Nah, lu punya lift kit 2,5. Masih belum selengkap 3,5 nih bro. Wah, kalau 3,5 emang kalau 3,5 ini ya, ini lift kit 3,5 JL ya. Karena dia udah 3,5, ya ini kan lift kitnya udah ada link kit, stopper, udah ada geometry bracket. Kemarin kita tambahin juga pakai shock steer-nya dari Terraflex. Semuanya di Pioneer bro? Oh, pastinya dong. Pasti bro. Oh, kalau tinggi gitu naiknya nggak susah? Nah, kalau gue punya udah pakai CSF elektrik dari AMP Research Amerika. Yang tipe apa nih? Kayaknya sih yang, tipe yang biasa sih, yang standar. Yang standar. Mendingan kayak gue punya nih. Lo punya apa tuh? Ini walaupun 2,5, dia langsung pakai yang XL. XL ya? Lebih rapi ya dia ya? Pertama lebih rapi. Kedua, ini sangat bersahabat buat keluarga. Yes. Contoh anak kecil atau ibu. Jadi misalnya mau naik nih, mereka akan ada kayak dua step gitu bro.
Oh, jadi kayak ada. Kalau misalnya tertutup pun masih seperti sextech biasa. Seperti rock hell. Tapi keluar satu lagi. Jadi bisa dua kali pijak masuk ke mobil. Ya kalau itu menang lalu lah. Iya dong. Nah bro, intinya sih dua-duanya sih sama-sama keren dan nyaman. Dan tentu aja ini dikerjakan di Pioneer Jeep. Karena Pioneer Jeep menyediakan servis untuk modifikasi dan tentu saja kenyamanan yang terbaik buat para customer-nya. Ya, jadi kalau sahabat Pioneer memodifikasi mobilnya sih biasa bisa konsultasi dulu ya. Betul. Jadi mau seperti apa konsepnya, mau speknya seperti apa, pasti kita kasih spek yang terbaik lah. Betul sekali. Ya, untuk sahabat Pioneer, jangan lupa untuk komen dan subscribe. Nanti juga bakal ada polling ya. Iya. Lebih keren yang mana nih, Jeep lo apa Jeep gua? Oke. Okay? Kita tunggu komennya. Untuk sahabat Pioneer, mana yang lebih bagus? Jeep saya atau Jeep dia? Nah, sahabat Pioneer, kita juga ada surprise nih buat kalian di bulan November. Untuk mendapatkan info-info lebih lanjut terkait surprise ini, jangan lupa untuk follow akun resmi Instagram kita di pioneerjeep_official. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar dapat informasi ketika kita membuat video-video terbaru. Ya, jadi kalau untuk sahabat Pioneer mau konsultasi lebih lanjut bisa langsung ke WA. Nah, pasti segera direspon tuh sama tim kita ya. Udah, itu aja? Itu aja kayaknya ya. Okay.